siang teman-teman, rekan-rekan media. Terima kasih telah hadir pada siang hari ini. Dan satu kebanggaan sangat luar biasa, kita mengadakan acara preskon untuk pembuatan film dengan judul yang kita pakai Suara Tak Bertuan. Ya, kenapa dibilang Suara Tak Bertuan? Sebelum kita mengadakan syukuran juga sebelum dibentuk, karena kurang lebih di awal Maret kita akan mulai syuting. Jadi di sini banyak sekali orang-orang yang berkompeten di bidangnya. Salah satu penulisnya adalah Kakak Evelyn. Hai Kak, boleh say hi ya? Boleh tepuk tangan dong, ini kalian sangat luar biasa. Ada juga Mas Erwin Arnada. Ini gak asing lagi nih dunia perfilman. Selamat datang Mas Erwin, thank you ya. Mas Erwin baru-baru ini dapat piala penghargaan di FFI 2018. Bukan saya, saya 2012. Oh 2012, sebagai sutradara terbaik tentunya ya. Thank you Mas Erwin ya, dan juga sebelah Mas Erwin ada... Sorry, 2018 juga masuk nominasi. Masuk kan? Bung Haji. Karena banyaknya film ya kan, jadi nggak nge... Kita masuk. Korek ya Mas ya. Filmnya bagus ya. Bagus. Sebelum Mas Erwin, ada perwakilan dari University Paris, ada Dr. Juliana Pate, thank you dokter sudah hadir. Dan juga ada sebelah Mbak Evelyn, ada Mas Nanang Kristanto, produser kita. Waduh, yang banyak duitnya nih biasanya nih. Dan sebelah Mas Erwin, Mas Nanang, ada Mas Hamfir Goro, produser eksekutif ya. Dan juga boleh ditanggung juga. Di sini ada tim-tim pendukung, ada tim-tim pendukung. Terima kasih sekali lagi. Ya, gimana film ini sedikit menceritakan tentang satu kehidupan realita, kehidupan sehari-hari, beda dengan film mistik-mistik yang ada di bioskop lainnya, biasanya berdasarkan fiktif. Tapi kali ini penulis kita Mbak Evelyn menciptakan satu tulisan yang sangat luar biasa, walaupun horor, tapi menceritakan tentang kehidupan sehari-hari.